penerapan protokol kesehatan. Fakta identitas penerapan protokol kesehatan. Pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pemilihan wali kota. Pemilihan wali kota. Dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Kami. Calon wali kota. Calon wali kota. Dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Dengan ini menyatakan. Satu. Mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pada setiap tahapan pemilihan. Diubah dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Dan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan. Yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dua. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Para pihak dan pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan tahun 2020. Dalam pelaksanaan seluruh tahapan yang 2020. Tiga. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila melanggar peraturan. Mengenai protokol kesehatan. Pencegahan dan pengendalian COVID-19. Palu. 26 September 2020. Pemilihan serentak tahun 2020. Kami pasangan calon wali kota. Dan wakil wali kota Palu. Pada pemilihan serentak tahun 2020. Beserta pelaksanaan kampanye. Damai. Berintegritas. Tanpa hoaks. Politisasi sara. Dan politik uang. 3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya nanti nomor 5 mengambilnya. Laga kemarin. Aduh. Allah Akbar. Allah Akbar. Empat. Lirik-lirik kamera sedikit. Apa ada kita itu? Jagoan ini, Pak. Aduh. Metal. Biasa. Foto ini. Mau foto sendal. Berat sekali. Ibu kesini dulu. Ini sampai jagoan dari DPR sampai jagoan memang ini. Aduh. Kita tanda tangan. Mantap. Luar biasa. Jagoan 2023 ini. Bubarkan itu. Pemerintah Kota Palu dalam hal ini.
Ketua DPP. Ayo Pak Ketua. Siap. Bismillah. Yang menjadi perhatian kami selaku aparat keamanan dalam pelaksanaan tersebut, kami juga memastikan dalam pelaksanaan tahap kampanye dari mulai hari pertama sampai dengan nanti memasuki hari akhir dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan harapan kita sekarang. Selanjutnya.